Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara mudah mengembalikan video yang terhapus di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mudah mengembalikan video yang terhapus di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara mengembalikan video yang terhapus di HP Infinix, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke Play Store ya guys ya. Kemudian jika sudah masuk ke Play Store, langkah selanjutnya kita ketikkan di telusuri aplikasi dan game guys. Kemudian di sini kita ketikkan video recovery guys ya. Video recovery, kemudian langsung saja kita cari aplikasinya guys. Baik sahabat, di sini ada banyak sekali video recovery ya guys ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita cari aplikasi yang bernama File Bin, pemulihan foto dan video. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Jika kamu belum, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store ya guys ya. Langsung saja kita buka aplikasi File Bin-nya untuk memulihkan video, guys. Kemudian kita tunggu loadingnya ya guys ya. Nah, sambil menunggu loadingnya nih, bagi kamu yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, guys. Kita lanjut ke aplikasinya guys. Nah, di sini ada banyak sekali menu ya guys ya. Di sini ada menu daur ulang bin, foto scan, video scan, audio pindai, depth scan dan lain sebagainya guys. Kemudian di sini untuk memulihkan sebuah video yang terhapus di HP Infinix guys ya. Di sini kita klik saja kita masuk menu video scan ya guys ya. Baik sahabat, ini dia video yang sudah lama kita hapus nih guys ya, masih bisa nongol di sini semua guys ya. Nah, untuk cara mengembalikannya guys ya, untuk cara mengembalikan videonya cukup mudah sekali guys. Kita cukup centang video yang ingin kita kembalikan ya guys ya. Di sini ini adalah video yang sudah lama saya hapus ya guys ya, beberapa minggu. Ini sekitar penghapusannya yaitu tanggal 15 Maret dan sekarang sudah tanggal 22 Maret guys. Jadi sudah lama ya guys ya. Dan di sini saya akan mengembalikannya guys ya. Kita centang videonya ya yang ingin kamu kembalikan. Kemudian kita klik di sini ada menu pemulihan badge ya guys ya. Kita klik yang ini. Kemudian di sini ada notifikasi lagi. Kita klik saja pulihkan sekarang ya guys ya. Baik sahabat, di sini ada notifikasi yaitu pemulihan berhasil. File yang dipulihkan telah disimpan di pusat yang dipulihkan. Silakan masuk ke pusat yang dipulihkan untuk memeriksanya guys. Nah, langsung saja kita buka aplikasi galerinya ya guys ya, karena di sini ada notifikasi pemulihan berhasil guys ya. Kita langsung saja buka aplikasi galeri ya guys ya. Baik sahabat, jika sudah masuk ke galeri, kemudian kita langsung masuk aja ke menu album ya guys ya. Kemudian di sini menu album ini kita pergi ke folder video ya guys ya di sini. Baik sahabat, ini dia video yang sudah kita kembalikan tadi ya guys ya. Coba kita putar videonya. Dan videonya pun berhasil diputar dan berhasil dikembalikan lagi secara utuh di HP Infinix ya guys ya. Nah sahabat, itu dia cara mengembalikan video yang terhapus di HP Infinix dengan cara yang mudah ya guys ya. Nah sahabat, bagi kamu yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channelnya Tutorial Official nih, dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channelnya Tutorial Official. Dan itu dia cara mengembalikan video yang terhapus di HP Infinix dengan mudah ya guys ya. Dan mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.